dia tahu tentang ilmu lah, ilmu tentang iman, dia tahu. Semua ilmu dia tahu. Sebab dia simpan dalam otak dia. Jadi usaha dakwah ni nak pindahkan ilmu yang ada dekat, dekat otak kita, ya, ilmu yang ada dekat mulut kita nak masuk dalam, nak masuk dalam hati. Supaya ilmu tu jadi manfaat. Waktu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, macam mana dia orang dapat satu ilmu? Dia duduk dalam majlis ilmu, dia dengar aja satu ilmu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia buat? Dia balik, dia sampaikan, dia dakwahkan. Kenapa? Kenapa dia kena dakwahkan? Untuk dia, so dia nak ingatkan diri dia. Jadi ilmu ni bila dia dah sampaikan, dia akan beri kekuatan untuk dia amal. Waktu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mereka dapat kekuatan untuk dapat amal satu ilmu? Sebab mereka sampaikan, dakwahkan, jumpa orang sampaikan. Itu macam ini, kalau dapat, kita dapat belajar satu ilmu dan sebuah ustaz, kita sampaikan. Untuk apa? Untuk ingat kita. Kalau kita balik, sepatutnya kita balik, kita kena kumpulkan. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana ada madrasah? Madrasah dekat rumah. Sebab suami bila dia pergi masjid, dia dengar apa daripada hadis-hadis Nabi, dia balik, dia kumpulkan anak-anak keluarga untuk dakwahkan, untuk sampaikan. Abah daripada masjid dengar tadi satu hadis Nabi Muhammad SAW, kan, dia sampaikan dekat rumah. Itulah dia buat hari-hari. Jadi rumah tu bila jadi macam amalan masjid. Jadi hari ini kita ni bagus, Allah dah mudahkan. Allah dah mudahkan kawan. Ada satu ulama telah buatkan satu kitab, baik pun tak bawa kitab tu, tentang semua tentang kelebihan-kelebihan amal, fadilat amal. Kenapa kita baca fadilat amal? Sebab ulama kita, ilmu tu ada dua. Satu ilmu masail, satu ilmu fadail. Dia macam basikal. Basikal ni dia ada dua tayar. Baik. Tayar depan ni untuk apa? Untuk buat panduan. Betul? Mana kita nak pergi, kita nak pergi kanan, panduan kita. Sebab tu jalan yang betul. Dan yang belakang ni, ilmu dia panggil ilmu fadail. Tayar belakang. Tayar belakang ni dia apa? Dia tolakkan basikal. Betul tak, Tuan Iman? Dua-dua tayar semua ada. Tapi satu tayar ada. Kalau ada depan aja tak bergerak basikal tu. Kalau ada belakang aja, kan, tak boleh, tak bergerak dia. Dua-dua muat. Dua-dua ilmu muat. Satu ilmu fadail, satu ilmu masail. Ilmu masail, alhamdulillah sekarang ni, hari-hari kita dengar ustaz-ustaz mengajar. Banyakkan semua apa? Pada masail punya ilmu. Tentang hukum, hakam, tentang macam mana nak tu. Macam ni. Jadi ilmu fadail ialah kelebihan-kelebihan amal. Hadis-hadis Nabi yang beritahu, Allah pun sendiri kita nak kerak semua kelebihan. Kau buat ni, kau dapat apa, kau buat apa, kau buat. Dia pergi tentang keyakinan atau janji-janji Allah SWT. Kau beriman, kau nampak abang, macam mana besok orang yang beriman, bawa sebesar kisari yang iman, Allah bagi syurga 10 kali besar dunia. Ini janji-janji Allah SWT. Jadi mereka dapat buat suasana tu. Kalau kita dapat baca lah satu hari kan masjid, satu hari kat rumah. Bagusnya kalau dekat rumah. Dekat rumah kalau kita dapat baca kitab ni tentang kelebihan-kelebihan. Untuk apa? Untuk mai kegairahan. Untuk sonok pun amal. Dan tahu kelebihan ni. Sebab kita Allah SWT tahu pun kita ni manusia ni orang yang lemah. Untuk dunia pun kita nak kelebihan. Betul tak? Kenapa orang selalu pergi kerja kat Kuala Lumpur? Buat kerja sini pun tak boleh. Kau dah tahu tentang kelebihan Kuala Lumpur. Kita pun kalau minta kerja pun, kalau kita tengok iklan, iklan dalam sebuah tu, iklan kerja pun, semua cerita pasal apa? Kelebihan. Amai kerja dengan buat apa? Dapat gaji, dapat sosok, dapat apa lagi. Semua dapat benefit ni, dapat tu. Tak pun satu azab bagi kita. Hang lambat kerja, kami potong gaji. Tak ada. Itu bila dah kerja, baru dia beritahu. Tapi semua dia beritahu tentang kelebihan. Betul? Macam tu juga. Sebab manusia ni tahu kelebihan. Jadi kita hari-hari kalau kita dengar kelebihan, kelebihan, datang satu masa, satu tahap pun, mungkin kalau kita tak dapat.
nak apa? Nak amal. Contohlah, contoh. Nak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita apa? Semayang kat rumah dapat apa? Dapat satu. Itu pun Allah akan cek satu semayang kita. Tapi semayang dekat masjid kita dapat apa? 27. Kita tahu hadis ni. Jadi bila kita selalu dengar, bila kita kadang-kadang dia main tu nak mandai, dia kadang-kadang dia main mandai. Tapi bila kita teringat hadis tu, kalau aku semayang kat rumah, nak buat satu. Semayang kat masjid, tempur 27. Itu belum lagi pahala pulak pada rumah. Belum pahala kita jalan nak pergi masjid. Itu pun pahala semayang. Itu pun sekurang-kurangnya Allah Ta'ala boleh bagi lebih. Taraf kita punya, macam mana kita punya semayang. Jadi kita fikir balik, kalau lah kerja hari ni, sini dapat RM1, pergi kat sana dapat RM27, mesti aku pilih yang sana. Untuk dunia kita boleh faham. Sebab kita dah nampak kelebihan dunia tu, RM27 pun lebih daripada satu. Tapi akhirat ni kita tak nampak, pahala tu kita tak nampak. Jadi dia kena nampak dengan apa? Dengan dalam hati. Yakin, yakin pada apa? Janji-janji Allah. Jadi nak dapat yakin ni, ulama kita dia kena banyak dakwahkan kepada perkara ni untuk nak dapat yakin. Dan kadang-kadang dia ada mujahadah. Dalam dakwah ni dia ada mujahadah. Kadang-kadang orang suka, kadang-kadang tak suka. Untuk apa? Untuk diri kita. Kemanisan iman Allah bagi kita. Macam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dakwah, semua orang cakap hanglah orang yang baik, yang amanah, yang anak-anak kami. Tapi mula dia ada sedap dia buat dakwah, sikitnya dah buka. Angin tu pecah pulangkan umat lah, pulang ni lah. Jadi ini untuk apa? Semua ujian Allah bagi untuk apa? Untuk bagi kemanisan. Kemanisan iman pada kita. Sebab datangnya fikir risau atas umat ni. Sebab kita tahu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umat yang terakhir, Nabi yang terakhir ni, Nabi kita tahu siapa lah fikir risau. Risau apa? Risau bimbang. Sampai hari yang terakhir dia nak selamat. Kalau boleh kita nak selamat semua orang masuk syurga. Ini sunnah pada besar ni, usaha Nabi sudah fikir Nabi itu apa? Fikir macam mana ni nak selamat ni semua orang. Jadi ulama kita pun mesti nak belajar fikir macam mana ni nak selamat ni, macam mana ni kalau boleh nak penuhkan masjid. Sekarang ni alhamdulillah lah, berkat kita fikir dengan kita buat dengan majlis ilmu ni. Sebab tu juga. Tapi kita kena fikir yang main ni pun orang tu juga. Tapi nanti kita nak fikir ni, macam mana ni yang luar-luar ni. Ya orang muda-muda ni, kenapa mereka ni tak main ni? Nak kena fikir macam mana. Apa nak buat? Nak kena pergi jumpa dengan penuh kasih sayang. Sebab pun ni orang muda ni, Allah, mereka ni muda. Muda pengaruh. Kita ni nak ajak satu orang nak main miskin, senangkan susah ni. Nak ajak satu orang, kadang-kadang tu setahun satu pun susah nak dapat seorang yang kita nak ajak main. Tapi orang muda-muda ni, dia kalau seorang tu kadang-kadang dalam sebulan tu 4-5 orang dia cari kawan-kawan dia. Tapi itulah kita kena sabar lah ni orang muda. Pengalaman saya lah, alhamdulillah lah, kami kat sana, selalu ni cuti sekolah ni. Cuti sekolah ni, kadang-kadang kita bawa lah mereka ni keluar. Keluar ni untuk apa? Untuk nak duduk dalam suasana. Bukan apa, suasana tu. Mana yang suasana boleh selamatkan iman kita? Lain tak ada bukan, masjid. Kalau kita tengok surah Al-Kahfi tu, Allah cerita dalam surah Al-Kahfi tentang apa? 7 pemuda. Sukanya Allah SWT sampai Allah rakamkan dalam Al-Quran tu nak suruh kita ambil iktibar kepada cerita ni. Allah dia cerita yang lain, kenapa lah cerita tentang 7 pemuda yang duduk dalam kerajaan yang zalim daripada lagi. Untuk apa? Untuk nak selamatkan iman mereka. Tapi masa tu masjid semua tak ada, daripada lagi duduk kat mana? Dalam gua. Untuk nak selamat. Dan bersama-sama mereka Allah rakamkan dalam Al-Quran, dia rasa seekor anjing. Ismail namanya, seekor anjing pun Allah sebut dalam
anjing najis tapi sukanya Allah sebab apa? Dia bersama-sama tujuh pemuda ni untuk apa? Untuk nak diselamatkan iman. Sukanya Allah SWT. Pemuda tau, ramai je pergi selamat, tidur dalam gua tu berapa lama? 309 tahun. Betul tak? Tidur je. Apa tak buat? Tidur je. Tidur, lepas-lepas tidur, bangun, makan, mesyuarat. Tiga amalan ni je dia buat. Lepas tidur, mesyuarat. Itu mesyuarat tu apa? Untuk nak makan. Makan juga. Pergi, seorang pergi. Pergi-pergi makan. Pergi-pergi makan, bagi duit, tengok duit dia buat bagi duit. Dah 300 ni duit. 300 tahun ni duit. Tersebar berita ni orang kan, pemuda yang telah lari untuk selamatkan iman. Alhamdulillah, berkat mereka punya pergi tu, bila mereka balik, suasana dah orang dah banyak dah, negara tu dah jadi orang beriman. Ini hebat ni, aku nak selamatkan iman. Jadi hari ni, yang kita duk keluar 3 hari, orang-orang cuma depan, sebenarnya, tujuannya apa? Untuk nak selamatkan iman. Mana ada tempat lagi yang boleh selamatkan iman banyak? Tak ada masjid ni. Dekat luar boleh tak? Tak boleh. Sebab ni lah hospital untuk bagi iman masjid. Tak banyak lah. Tengok di zaman Nabi SAW, bila dia orang tangkap, bila orang curi apple, apa, curi selipar ke curi apa-apa, ya, kan? Dia buat apa? Dia ikat dalam masjid. Tiga hari kalau dia duduk, mungkin dia tak buat apa lah. Tak buat apa pun. Duduk je. Duduk je. Sebab pada tempat malaikat, tempat rahmat. Orang duduk je orang rasa dah. Rasa tenang, rasa nak bertobat, rasa nak tu, rasa tu. Sebab tu kita kena bawa daripada masjid. Duduk dalam masjid, 3 hari kurung. Jangan bagi keluar, duduk, tengok perubahan dia. Insya Allah, kalau satu orang tu, dia semayang macam saya juga. Saya ni berkat ni bisa ikut tiap depan ni dakwah lah. Yang sonoknya masa saya dulu, depan-depan datang kat rumah kan. Assalamualaikum. Masa tu zaman kita tahu lah, zaman astagfirullah. Kalau tuan haji tengok saya masa zaman tu, mungkin tak teringin nak jadi menantu. Rambut dah dekat hampir cinci lagi sampai kan. Lepas tu pakai topi pun tiga yang tiga lainnya tau. Tiga lain, merah, hijau, kuningnya. Tu rasta ni. Depan mai, dia cakap apa? Assalamualaikum, kami ni daripada masjid. Wah, saya pun. Wah, bagus ya. Sebab mereka tak cakap mereka orang dakwah. Orang kumpulan dakwah tampil kan tak. Mereka cakap, kami daripada masjid datang ziarah. Tuan Sam, mereka pun kenal dalam situ kan. Tuan Sam, saya pun tersentak hati. Baguslah orang masjid ni. Datang ziarah saya ni dengan keadaan kita tahulah kita ni. Ya nak artis tu apa yang tak buat apa mak nak bilang kan. Tapi orang datang berita. Cerita kebesaran Allah datang kita. Masuk hati kita lah. Kita sangka ni bagus orang masjid tu. Oh, ni bagus dia punya pengerusi. Imam ada juga fikir pada kita. Itu mereka pun nak ajak pergi masjid. Ajak pergi masjid, itu nak permulaan dia. Sekolah hati datang pergi masjid. Sebab apa? Tak ada orang datang dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Tapi sebenarnya itu, sebenar hakikat itu, sebenar siapa yang kasih sayang? Allah SWT. Allah hantar orang-orang ini. Sebenar Allah sayang kita itu, bagi peringatan kepada kita itu. Untuk kita bertobat. Ini Allah SWT. Maha pengampun. Kita pun pergi, alhamdulillah mula dah. Adalah sikit-sikit. Kalau tidak, dulu tu semayang juga. Juga ni, dia semayang juga. Seminggu sekali. Itu adalah satu, semayang juga. Itu tuan ni, setahun dua kali. Dia semayang. Macam saya dulu lah, alhamdulillah, semayang juga. Oi, macam tu kalau cakap kita ni orang Islam, marah. Apa Islam? Tapi itulah, semayang juga lah. Tapi mula daripada dah bawa ke masjid,
dah mula dah. Mula dah seronok main masjid. Mula dah kering macam dah yang hati dah, dah rasa macam orang masjid ni dah terima saya. Sebab apa? Mereka datang ajak saya ke masjid. Mesti saya kata seronok. Oh, masjid ni dah seronok. Orang terima saya. Orang masjid terima saya. Saya pun mula duduk. Pulang, duduk kita dengar. Hanya itu duduk. Tentang majlis taklim tu. Tentang kelebihan-kelebihan aman. Itulah yang tadi tu saya duduk dengar. Ingat sampai sekarang tu hadis tu. Semayang kat rumah dapat satu. Semayang dekat masjid dapat 27. Jadi saya azam. Saya tak akan tak mau tinggal semayang kat masjid. Jadi dia apa pun cakap lah. Okay. Macam mana kalau kau nak beri kekuatan untuk nak jaga semayang apa, nak jaga Quran, nak jaga tu, kena beri khusus. Khusus atas iman supaya bagi iman tu kuat. Sekarang alhamdulillah Allah dah pilih nak datang masjid ni, tapi nak jaga ni. Bukan senang nak jaga ni sebab apa? Syaitan ni 24 jam datang. Kan? Sebab ajak aku buat benda-benda yang lawa-lawa ni. Jadi aku kena ada kekuatan untuk lawan syaitan. Kekuatan iman. Kan? Jadi diajak pula 3 hari. Jadi kita pun keluar lah 3 hari. Jadi khusus 3 hari ini pun apa? Untuk nak bina ke iman. Dulu tuan-tuan yang mulia, makcik-makcik, saya pun dengar azan juga. Apa kita faham tentang azan? Kan? Yang mana sekarang ni banyak orang faham tentang azan. Dia faham apa ya? Maksudnya waktu sembahyang Zuhur untuk kawasan apa ni? Apa ni? Ini kawasan apa? Kuala Pulau Pinang dan sewaktu dengannya. Macam tu juga. Dengar azan juga. Tapi faham apa? Masuknya waktu solat. Jadi kita pun cakap, waktu bagus, pergi solat dulu. Kan? Ini solat masa panjang lagi. Kita pun take our time. Kan? Kadang-kadang Zuhur tu hampir dengan asar sekali. Itu pun untuk ilmuan juga. Kan? Main masjid untuk Zuhur, dan semayang asar sekali. Main masjid untuk maghrib, main maghrib untuk isyak sekali. Ini pun ada juga. Jadi bila dah keluar ni, inilah ulama kita, bila kita Allah yang bagi faham agama ni, siapa pun tak boleh faham. Kita boleh dengar ustaz mengajar, ustaz tu, tapi nak bagi faham tentang apa ilmu yang Allah bagi pada kita, tak ada, kita kena keluar dia. Mujahadah Allah ada bagi faham. Allah bagi faham apa? Masya Allah, solat ni dengar, hai Allah solat tu, hai Allah solat tu, siapa yang panggil? Siapa yang panggil? Allah panggil. Tuan-tuan, hari ini kalau kita panggil anak kita, Mat, mai sini Mat. Mat, mai sini Mat. Mat, mai ke Abah Mat. Mat buat de. Ya. Allah, apa rasa kita? Ya. Apa rasa kita bila kita panggil anak kita tak panggil. Ini apalagi Allah SWT yang bagi macam-macam nikmat pada kita, panggil kita untuk apa? Untuk sujud kepada dia. Lama kan? Dia panggil pun bukan panggil kosong. Macam hari ini pun kalau kita panggil anak kita untuk pergi kedai, kosong kita kena bagi dia. Kalau kita suruh dia pergi rokok pun, contoh RM12, kita akan bagi dia RM15, RM3 ambil pedahang. Betul tak? Ada kelebihan dia tu. Kan? Ini Allah panggil suruh sujud pada dia. Allah janji apa? Hayya al-falah. Hayya al-salah. Mai semayak. Aku janji bagi apa? Hayya al-falah. Menuju kejayaan. Allah. Makna apa ni? Dalam semayak ni janji Allah kejayaan. Allah. Ini hari ni kita tak dapat dia punya kefahaman. Makna untuk nak berjaya kepada orang Islam ni. Lain tak ada. Jaga semayang. Ulama' beritahu kalau orang Islam ni, satu kampung ni ada 1,000 orang, 51% main semayang. 1,000 orang, 510 orang main semayang. Satu kampung ada 1,000, 510 orang main semayang. Apa Allah buat? Allah akan tutupkan kedai-kedai orang kafir ni. Janji Allah. 51% bila orang Islam main pada semayang berjemaah. 60% apa lah buat?
Allah campakkan pada kaum wanita ni. Campak. Rasa malu. Dia rasa malu nak keluar rumah tanpa dia buat tutup aurat yang sempurna. Allah Akbar. 60% orang Islam mai bersemayang berjemaah. Wah. Ini terjadi data bukti tuan. Di zaman Nabi SAW, bila Nabi SAW hijrah tu, Madinah ni masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sampai mereka kena sewa satu kulit untuk nak minum. Gigi pun nak sewa tu. Oh, Yahudi kontrol lagi. Apa Nabi SAW buat? Nabi SAW buat amal. Amal masjid. Dengan adanya dakwah, adanya hidup yang taklim taklum, ajar mengajar, adanya ibadah. Hidup masjid ni dengan orang sembahyang. Kan? Dan apa? Adanya khidmat, bantu membantu sembahyang. Apa jadi? Orang Yahudi dah tak tahan. Kan? Sampai Allah perintah keluar, sampai sekarang ni dah jadi haram. Haram pada orang kafir untuk masuk Mekah dan Madinah. Ha? Berkat amalan. Sampai-sampai sekarang alhamdulillah masih dapat lagi tengok bila Allahu Akbar, Allahu Akbar tuan-tuan ya. Kedai pun tutup. Kedai pun lepas tutup pun pakai batu jaring ya. Semua pergi sembahyang. Ha, nampak. Tutup sementara semua pergi sembahyang. Apa Allah jadikan? Bumi Mekah Madinah. Oh, berkat. Ha, saya ada satu orang ni jadi keturunan bapak daripada Bali. Dia duduk Mekah. Dia kerja ada 3 bulan aja ni. 3 bulan sebelum haji. Sebelum haji, dia pun balik masa umrah aja dia buat. Dia bawa orang umrah, datang bawa umrah, dia bawa dia jual-jual barang sikit. Lagi dia 9 bulan dia, 6 bulan dia ada kat sini. Dengan keluarga dia sini. Nampak dia punya berkat. Berkat dia buat kerja setahun, berapa bulan? 3 bulan dia. 9 bulan dia boleh buat keberkatan Allah bagi. Bagi banyak masa untuk untuk beribadat kan. Ha, ini perkataan ini bila semua orang dah datang pada pada solat 60%, 70% kan, 70% orang main bersemayam. Apa yang jadi kan, orang kafir ni akan buat keputusan, tak aku akan masuk Islam ataupun aku pergi tempat lain, apa nak aku ikut dia buat ni orang Islam. Ini kita nak usah, ini kita nak fikir macam mana hari ini kalau boleh semayang subuh kita ni macam semayang jemaah. Allahuakbar. Ini ada jemaah kita daripada Singapura. Depa ni boleh masuk Israel, boleh bantu mencari pasport depa, boleh masuk pasport kita Israel dia tak boleh masuk. Depa boleh masuk. Dia nak masuk buat mission depa buat usaha dakwah ni lah. Nak pergi jumpa orang Islam balik, main daripada Islam. Mainlah makmur lah masjid, mainlah jaga semayang semua. Ni lah masjid kita semua nak jumpa main-main. Jadi padri, depan sana padri, orang Yahudi dia bukan pakai padri, dia pakai rabai. Orang rabai sana tengok, orang puan ni buat kerja apa? Oh, depan tahu adik kita semua depan. Depan kenal Nabi SAW pun lebih daripada kita kenal. Hanya depan tak mahu beriman, depan tak mahu ikut sebab apa? Nabi SAW daripada keturunan Arab. Itu ya. Kau dapat tak tahu. Dia pergi ke apa? Aku kami tahu apa buat kerja Nabi apa. Ajak orang pada Islam ada hari benda. Tapi apa aja. Jangan mimpilah nak baitul mukadis balik. Dia cakap apa? Selagi semayang subuh hangpa tak macam semayang jemaat, jangan mimpi dapat boleh. Dapat betul. Hari ini kita tengok sendiri lah Allah. Amen. Ini kita nak kena sedih, ini kita nak kena fikir macam mana. Jadi alhamdulillah tempat-tempat mana pun ada yang satu kumpulan ni orang dakwah ni pergi ke rumah-rumah. Bagus, inilah kerja dia. Ha, macam itu kerja saya dapat. Saya sangka orang daripada masjid. Tapi ini kelungan. Daripada masjid juga. Siapa dapat nama? Pengurusi dapat nama, imam dapat nama. Alhamdulillah. Patutnya apa? Antak lagi. Setiap minggu kalau boleh pergi rumah, lorong, jumpa, penuh kasih sayang. Ajak mai, kalau boleh, satu seminggu tu, bila ajak mai buat sekarang ni, kita tengok. Sini ada semayang, baca Yasin lah. Ada kan? Bila Yasin, siapa yang ramai datang? Budak-budak kan? Sebab apa dia ramai? Bukan saya nak Yasin tu. Sebab apa? Suruh ni.
melihat manusia kan. Ha. Jadi apa salahnya kalau kita buat ajak kepada puan ni, ada makan. Makan boleh. Kawan kita mungkin boleh masak dalam melanggar makan. Eh, jadi budak-budak ni bila tengah makan, tak apalah. Mula-mula dia main untuk makan. Lama-lama dia makan, lama-lama-lama. Ha, dia dah cakap ni, dia dah sejati lah untuk main masjid. Dia dah seronok lah untuk main masjid. Eh, jadi kita kena fikir lah dulu. Bantu sama bantu. Ha, baru seronok. Dia bau lah. Bila ustaz main mengajar, tengok penuh masjid. Seronok lah ustaz. Seronok. Eh, ha, ini kadang-kadang orang kalau penuh, penuh dia tengok. Bau dia semangat. Dia mengajar pun semangat. Ha. Jadi, kalau kita ni ada 100 orang, kan? Ha, kita azab. 100 orang ni, 1 orang ajak seorang. Kan? Ha, main bulan depan, berapa orang? Berapa orang? Ha? Semalam saya tanya dekat seorang tu, dia cakap, 100 orang, kalau seorang ajak seorang, main berapa orang? 100 juga. Kan? Ha, cakap memang betul. Ha, cakap. Sebab apa? Tak ada orang nak main. Kita dah ajak. Hang ajak seorang je. Nak main. Hang kena ajak kawan-kawan 30-40 orang. Kawan-kawan mana tahu satu main. Bagus ya. Ni hampir ajak seorang. 100 orang, seorang ajak seorang. 100 orang juga main. Sebab apa? Tak ada orang nak main. Betul je. Ha. Tapi kalau kita nak ikut, kita pergi calculation lah, logik lah, kalau lah. Tak, ya mana tahu lah kalau Allah izinnya. Ini semua Allah punya. Kita kerja, kita ajak. Kalau kita tak mampu mengajar, dakwah yang lebih hebat. Dakwah ni bukan dekat lisan saja. Nabi dakwah pun bukan di lisan saja. Dia dakwah dengan akhlak dia. Macam-macam dia dakwah. Bilal radhiyallahu anhu. Dia tak terus dakwah Bilal. Dia khidmat Bilal. Dia bantu Bilal 3 hari. Kan? Bilal ni dia kena apa? Kisah kandung puan dia tak ada rehat langsung. Kan? Jadi dia telah bantu sampai dia bila bertanya, wahai Muhammad, apa yang kau nak berlaku? Wahai Bilal, kau sebutlah la ilaha illallah. Khidmat, bantu orang, mudahkan orang. Inilah dakwah yang tu. Yang hebat, dakwah akhlak. Jadi ini kita tak ada lagi. Inilah kita keluar ni 3 hari, 40 hari, 40 hari. Nak belajar ni, belajar khidmat. Khidmat dakwah. Seperti mana yang orang dulu tanya dia, dia apa ni nak buat dakwah? Ilmu tak ada, hikmah tak ada. Allah cakap apa? Hang buat dulu, nanti aku akan bagi. Ha, aku akan ajak. Ha, ini dulu ya, Allah ajak dulu. Sebab tu semua Nabi-Nabi, lepas kena apa? Jadi apa? Pengembala kambing. Tuan nak dapat sifat tu. Apa kambing ni dia ada, tak tahu lah apa dia hikmah dia. Untuk nak jaga kambing, untuk nak dapat sifat sabar, nak dapat tu. Baru Allah pilih dia jadi Nabi. Tapi umat ni, Nabi SAW buat tu. Buat kerja ni. Nanti Allah akan bagi. Sifat muliakan orang. Sifat nak ikram orang. Ini dah nampak sifat ni bukan senang. Jadi dia kena pilih khusus. Eh? Jadi insyaAllah. Kita mana yang sama-sama kita bantu. Tak kira lah kita siapa. Tapi kawan-kawan dah ada orang ni nak pergi. Nak mengajak-ngajak orang datang tu. Kita kena kawan-kawan bantu dia. Okey, kita punya lorong rumah. Kita tahu ada 2-3 orang ni tak main masjid. Okey. Ha, kita tahu ni jemaah dah bawa depa pergi jumpa. Kadang-kadang mana tahu kita nak tahu. Kan? Kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa paman dia berapa kali? Buat hampir lebih daripada 70 kali. Tak jumpa jumpa dah. Kita hari ni baru jumpa 1-2 kali, 2-3 kali. Kita dah cakap, dia tak boleh lah. Aku dah jumpa dia tak mau. Mana boleh? Keputusan tu bukan kita boleh cakap. Dia mahu tak mahu tu bukan kita. Kita jumpa dia. Kita tak tahu. Kadang-kadang dia dapat lambat. Eh, kita tak tahu ni hidayah di tangan Allah. Macam mana Hendun. Hendun. Pernah istihar depan Kaabah. Tak aku apa. Aku tak akan masuk Islam. Tapi naslah dia masuk Islam. Dia masuk Islam apa? Dia tengok akhlak orang Islam. Amalan orang Islam. Bila mereka dapat kata Mekah balik, satu tak ada rasa dendam langsung tak ada. Padahal tu, kalau datang balik tu nak cari ni, siapa yang bunuh? Bapa aku siapa yang bunuh? Dan isteri aku siapa yang nak pergi, nak pergi balas dendam? Seorang sahabat tak ada langsung dendam tu. Sampai Hendun tengok, Masya Allah, ini kau amalan Islam. Dia masuk Islam. Ha?
Jadi orang tanya Hindun, hang dulu pernah istihad, hang tak masuk Islam. Sekarang hang masuk Islam. Kata, aku bukan masuk Islam juga. Islam dah masuk dalam aku. Kenapa? Islam dah masuk dalam aku. Ini hari ini. Ini sedih hari ini, orang tengok Islam tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Adalah seorang, dua, tiga yang Allah bagi nampak. And